ungkapan Suster Hedwig. Dua suster yang mendampingi Suster Hedwig di hari-hari terakhir, mendengar bagaimana Suster Hedwig mengungkapkan di Rumah Sakit Gotong Royong sudah selesai. Dan ketika ditanya apa yang selesai suster, segalanya sudah selesai. Berbagai ungkapan yang kita dengar dari para suster, betapa Suster Hedwig sepertinya tidak sabar untuk kembali ke rumah Bapak. Selain kiranya juga penderitaan karena sakit, namun juga memang kerinduannya yang mendalam. Hatinya sungguh sudah tertuju kepada Yesus. Dan kita percaya berkat derita, wafat, dan kebangkitan Kristus, Yesus turun ke tempat penantian. Dalam bahasa Inggris bahkan descended into hell, turun ke neraka. Namun itulah yang beri jaminan bahwa dia turun ke tempat penantian, ke neraka, untuk mewartakan juga kasih Allah sampai di sana. Maka dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi kita, makam ini, tanah yang dilubang ini, bisa dikatakan berkat Kristus menjadi pintu surga, kepastian yang akan kita alami semua, namun juga kepastian bahwa bersama Dia kita akan masuki hidup abadi. Dalam iman inilah kita serahkan jenazah Suster Hedwig ke dalam pelukan Ibu Pertiwi dengan keyakinan bahwa dia akan bangkit mulia. Kebetulan dalam pertemuan Asia Pasifik untuk misi umat ini, kita sempat menyempatkan diri juga ke makam Romo Rossi di Posarang sana, dan saya lihat tertulis di sana surat Paulus kepada umat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya yakin Suster Hedwig juga mengimani jalan yang sama, maka juga mengingatkan kita semua sebuah kepastian ini. Karena itulah dengan iman ini kita serahkan jenazah Suster Hedwig ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke pelukan Ibu Pertiwi, dalam harapan iman dia akan bangkit mulia. Saudari saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah bersabda, biji gandum yang tidak jatuh di tanah, ditanam dan mati, akan tetap tinggal sebiji. Tetapi jika mati, akan berbuah banyak sekali. Sekarang kita akan menyerahkan tubuh saudari kita tercinta, Suster Hedwig, Putri Kasih, kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi seperti Kristus turun ke alam maut, lalu bangkit dengan mulia, demikian pun saudari kita ini akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Maka marilah kita saling meneguhkan dalam kepercayaan ini. Allah yang Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari kami tercinta, Suster Hedwig, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih, kami berada di tempat ini untuk membaringkan jenazahnya. Namun dengan penuh harapan, kami menantikan kebangkitan. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia, Suster Hedwig, ya Tuhan. Kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.